Salam hormat, TC Kepri. Beri bayangan bakal ke Sabah FC, seorang lagi kuda tua jadi pilihan Dato' Ong Kim Swee. Sama ada benar ataupun tidak, kita sama-sama nantikan. Menurut artikel yang ditulis oleh Harimau Melaya, baru-baru ini penyerang Terengganu FC, TC Kepri, mengejutkan banyak pihak apabila memuat naik satu hantaran Insta story yang memaparkan bendera Sabah dengan caption "This is Malaysia, my next destination." Ramai yang menganggap bahwa hantaran itu seolah-olah satu bayangan bahwa beliau akan angkat kaki daripada Terengganu dan menyertai pasukan Sabah FC musim hadapan. Ia sudah tentu satu perkara yang mengejutkan memandangkan pasukannya baru-baru ini memintas Sabah pada perlawanan terakhir Liga untuk slot ke Piala AFC musim hadapan. Tetapi ia juga tidak mustahil memandangkan Ketua Jeruti Sabah Dato' Ong Kim Swee sebelum ini pernah membawa nama-nama besar seperti Badrul Baktia, Rizal Ghazali dan Khairul Fahmi Cehmat menyertai pasukan Sabah FC. Sekian dahulu info daripada saya. Salam hormat.